tangannya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi sobat RH sekalian, hati-hati dengan jejak digital masa lalu. Tapi ya kadang-kadang orang gak peduli juga ya. Nah, ini mengenai Yusril Ihza Mahendra yang sepertinya tidak peduli lagi apakah PBB lolos presidensial parliamentary threshold atau tidak, ya, tidak mempermasalahkan. Yang paling penting jagoannya calon presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming menang. Dan ini dia disentil ya, Yusril disentil warganet cuitannya soal hak angket pemilu diungkit. Oke, coba kita bacakan ya. Kita bukan anak kecil, Mas Anies. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, jadi sasaran tembak para warga net. Imbas ucapannya yang menyebut kecurangan pemilu tidak bisa diusut di DPR melalui hak angket. Oke. Di mata para peselancar media sosial, Yusril tidak konsisten. Jejak digital pun membuktikan bahwa pada 2014, Yusril pernah membuat cuitan di media sosial Twitter, X sekarang, soal hak angket kecurangan pemilu. Ya, karena pada waktu itu Yusril pendukung Prabowo ya, sebelum 2019 pindah menjadi pendukung Jokowi sampai sekarang. Salah satu akun X yang mengkritisi adalah RCH_Khotima2 mengatakan dirinya menolak lupa. Menurutnya Yusril sempat menyebut dalam kicauannya bahwa hak angket untuk menyelidiki kekacauan DPT pernah digunakan pada pemilu 2009. Akun itu juga mengutip cuitan Yusril lainnya soal pemilu curang. Menolak lupa, DPR dulu pernah gunakan hak angket untuk menyelidiki kekacauan DPT pemilu 2009. Cuit akun itu mengutip kicauan Yusril pada 2014 lalu. Dikutip hari ini ya. Kalau pemilu curang maka penjahat politik dan koruptorlah yang berkuasa di negara ini. Demokrasi mati seketika. Ed dukung hak angket kawal demokrasi, tulisnya lagi. Itu cuitan Yusril semua ya. Sebelumnya Yusril menilai langkah koalisi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 yang berencana menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak tepat. Menurut Yusril, pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu 2024 dapat membawa hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak angket dikaitkan dengan fungsi parlemen yang melakukan pengawasan yang bersifat umum terhadap hal apa saja yang menjadi objek pengawasan parlemen. Ya, sahabat era sekalian, inkonsistensi adalah konsistensi para politisi. Jadi ya jangan sedih, begitulah politisi ya. Yusril Ihza Mahendra kita ketahui ya, 2014 orang yang kritis ya, pendukung Prabowo ya, kanan. Tapi 2019 di saat-saat akhir melipir dia ke Jokowi sampai sekarang. Dan sepertinya tidak terlalu peduli apakah Partai Bulan Bintang itu lolos parliamentary threshold atau tidak. Yang paling penting ikut pemilu, punya bargaining position dianya. Jadi jangan lupa kalau kita bicara tentang demokrasi, ini partai ini tidak ganti-ganti pemimpinnya dari dulu ya. Sejak tahun 1999 ya ketua Partai Bulan Bintang ya Yusril Ihza Mahendra. Jadi tidak berubah itu sampai sekarang. Ya beda-beda tipis sama PDIP ya. Jadi memang kalau kita mau belajar demokrasi, konsistensi ya memang harus dimulai dari jejak digital diri ya. Itu yang jadi persoalan. Jadi kalau orang ya berubahnya dari masuk kekuasaan, lompat keluar kekuasaan, itu masih reasonable. Tapi kalau dari luar kekuasaan masuk ke dalam kekuasaan, nah itu agak orang bertanya-tanya motifnya apa ya. Gitu ya sahabat era sekalian. Jadi benar Yusril, tahun 2009 ada kekacauan DPT dan kemudian digunakan yang namanya hak angket. Pada waktu itu ingat betul saya, salah satunya memeriksa Andi Nurpati ya, selain
angket juga ya diduga kong kali kong yang dilakukan oleh anggota DPD, anggota KPU. Dan jangan lupa pada 2009 saya juga berjasa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juli ya 2009 dikabulkan 2 hari sebelum pencoblosan, yaitu unregistered voters bisa memilih. Ya. Jadi dengan menunjukkan KTP dan paspor tapi dimulai jam 12 sampai jam 1. Nah, itulah presidennya yang dipakai hingga hari ini. Itu putusan tahun 2009 yang dianggap menyelamatkan demokrasi elektoral, ya. Tapi memang kekacauan DPT itu terjadi di pemilu legislatif. Saya sendiri pada waktu pemilu legislatif tidak bisa memilih. Jadi pada 2009 saya tidak memilih, ya, tidak memilih untuk pemilu legislatifnya. Tapi pada pemilu pilpres, ya, saya kemudian memilih setelah putusan unregistered voters. Tapi rupanya sudah tercantum dalam pemilih dalam DPT ketika ada perbaikan, ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas, keren cadas.